Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jali tuanya ingin berdoa. Yang lain berdiri.
tema satu kemarin tentang pertumbuhan. Nah, materi sekarang tema dua tentang pertumbuhan. Manfaat apa? Buka dulu ibunya. Hewan. Ibunya di depan itu apa? Hewan. Menyayangi tumbuhan dan hewan. Sebelum kita lanjut ke materi ini tentang manfaat tumbuhan bagi manusia, halaman pertama dibuka. Materi sebelumnya tentang tumbuhan, ada perkembang biakannya, terus ada apa lagi? Cara berkembang, apa nih? Kemarin perkembangan ini apa? Kowe? Perkembangan baik sehat. Lalu? Nanti di sini ada teks bacaan. Teks bacaan di sini judulnya apa? Berupa belum? Daun dan akar. Daun dan akar tersebut bagian dari tumbuhan juga. Daun berada di makanan dari tanah. Kalau daun digunakan untuk fotosintesis atau memasak. Dibuka yang halaman pertama. Dibaca bergantian. Coba dulu dari sini dulu, yang pertama, yang lain disimak, yang keras. Lagi Farid, yang keras. Suara siapa itu, tanya daun kebingungan. Ini aku, akar aku ada di dalam tanah, jawab suara itu. Akar apa yang mau lakukan di dalam tanah, tanya daun. Kamilah yang mencari makanan untukmu. Dengan makanan kamu bisa tumbuh, batangmu tumbuhan juga kuat.
daun-daunmu pun tumbuh dengan rimbun. Segala kecantikan yang kamu miliki adalah karena kami, jawab akar. Kami memang tidak secantik kamu, daun. Kami tinggal di dalam tanah yang kotor. Tapi jika musim berganti, kami akan tetap bertahan. Tidak seperti kamu, jika musim dingin tiba, daun-daunmu mesti mati dan lonjong, kata akar lagi. Daun terdiam mendengar penjelasan akar. Ternyata selama ini akar telah banyak berjasa untuk dirinya. Daun pun meminta maaf. Tidak lupa juga daun berterima kasih pada akar. Judulnya apa? Di situ ada berapa paragraf? Tahu paragraf enggak? Paragraf itu kalau ada kata yang menjorok ke dalam itu paragraf. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 paragraf. Dalam suatu bacaan pasti ada tanda baca. Berupa apa aja? Ada titik, terus koma, terus tanda tanya, terus apa nih? Tanda seru, tanda petik dua. Nah, setiap tanda tersebut ada fungsi dan kegunaan. Kalau tanda titik berarti bacanya harus berhenti. Contoh, di sebuah padang rumput, nengkiri nek koma, berarti nenek koma kui apa? Harus agak berhenti tapi tidak dirim. Di sebuah padang rumput ada pohon yang rindang dan cantik. Ada tanda titik berarti berhenti. Berhenti baru lanjut lagi. Pohon itu mempunyai daun yang lebat dan berwarna hijau muda. Titik neng mandek. Jangan diterjang kalau ada tanda baca. Ada yang kawan kami kalau baca contoh, daun yang lebat dan berwarna hijau muda, banyak hewan yang sering berteduh di bawah pohon itu, burung-burung. Nah itu kita perhatikan tanda baca. Kalau ada tanda titik itu tanda berhenti. Tanda koma apa? Agak pelan. Kalau tanda tanya beda lagi adanya. Suara siapa itu? Ada kalimat tanya. Ada suara apa itu? Tanya daun-daun kebingungan. Nadanya setiap ada tanda baca itu berbeda-beda. Kalau di sini tadi judulnya daun dan akar. Kalau dalam pembelajaran kita sebelumnya, daun tersebut ada fungsinya sendiri, akar ada fungsinya sendiri. Kalau akar untuk menyerap makanan atau mencari makan di dalam tanah. Kalau daun untuk memasak makanan atau berfotosintesis. Di dalam cerita ini apa isinya? Kalau kalian tadi menyimak, memperhatikan, isinya tentang apa? Tentang daun itu bagaimana, akar itu bagaimana dalam ini tadi?
melindungi. Melindungi? Daun melindungi. Coba itu aja. Daun pohon itu sangat bangga pada dirinya. Berarti daunnya itu membanggakan dirinya. Kami memayungi rumput dan hewan yang kepanasan. Karena pohonnya besar, daunnya lebat. Ini sore bawahnya itu binatang. Terus apa? Rumput bisa berteduh. Terus pohon akan kering dan gersang tanpa kami, kata daun. Dia bangga dengan daun witip gersang. Apa yang kamu katakan memang benar, tetapi sebaliknya kau jangan sombong dulu, kata suara dari dalam tanah. Dalam cerita ini ada suara dalam tanah. Suara siapa itu? Tanya daun kebingungan. Daunnya bingung. Oleh suara dalam tanah. Kemudian ini aku, akar. Aku ada di dalam tanah. Jawab suara itu. Akar, apa yang kamu lakukan di dalam tanah? Tanya daun. Kamilah yang mencari makan untukmu. Nah, akar ngomong. Akar sing golek makanan. Kemudian dengan makanan kamu bisa tumbuh. Batang-batangmu tumbuh dengan kuat. Daun-daunmu pun tumbuh dengan rimbun. Segala kecantikan yang kamu miliki adalah karena kami, jawab akar. Kami memang tidak secantik kamu, daun. Kami tinggal di dalam tanah yang kotor. Tapi jika musim berganti, kami akan tetap bertahan, tidak seperti kamu. Jika musim dingin tiba, daun-daunmu pasti mati dan rontok. Benar gak? Menggugurkan diri. Godongnya rontok. Kata akar lagi. Daun terdiam mendengar penjelasan akar. Ternyata selama ini akar telah banyak berjasa kepada dirinya. Dirinya itu siapa? Daun. Daun pun meminta maaf. Tidak lupa juga daun berterima kasih kepada akar. Di dalam cerita ini kita dapat ambil sebuah apa? Sebuah kisah, sebuah cerita dan ada maknanya. Maknanya kita tidak boleh bangga dengan diri sendiri. Karena kalau dalam cerita ini tanpa si akar, si daun pasti mati. Begitu juga kita sebagai manusia. Bisa gak hidup sendiri? Gak bisa. Perlu bantuan orang lain. Contohnya kemarin gotong royong. Kowe ra gawe omah nek dhewe sanggup gak? Aku pasti perlu bantuan orang lain. Disebut apa? Makhluk sosial. Manusia itu tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Dari cerita ini tadi, Pak. Tokohnya siapa kalau ada soal? Daun. Siapa tokohnya? Daun dan akar. Yang merasa bangga duluan siapa? Yang merasa bangga. Kemudian si akar menjelaskan, kalau tidak ada saya, kamu pasti mati. Akar pasti bertahan. Di sini
Pak Guru ada dua kotak. Yang ini namanya apa? Balok atau persegi panjang. Yang ini kotak. Di sini ada duit. Ada daun. Coba dihitung. Yang ini daun kering. Berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas. Ada dua. Daun yang ke daun itu ada ukurannya sendiri-sendiri, ada yang besar, ada yang tergantung apa mau makanannya. Nek panganannya subur rabuyo kan mesti daunnya lebar. Begitu juga manusia, kalau makannya banyak pasti gemuk. Contoh mas, makanya banyak pasti ke itu baru cinta. Mamin saya ini saya ini jadinya nggak lemu. Ini tadi berapa jumlahnya? 12. Yang ini baru isinya yang ini daun masih di jalan. Coba di satu, dua, tiga, empat, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, sampai sini udah.
11 ditambah 10 strok 21. Bapak balik, 10 ditambah 11 hasilnya 21. Kalau Bapak kasih soal titik-titik ditambah 10 sama dengan titik-titik ditambah 11. Bapak, garisnya mana? 11. Berapa di sini? 21 ditambah 10 sama dengan terus ini 30 1 10 ditambah 21 hasilnya 21. Sekarang kita titik-titik ditambah 10 sama dengan titik-titik ditambah 21. Cinta, yang lain diam. Yang depan berapa cint? 21. Yang di sini bisa? Bisa? Yakin? Yakin. Lagi. Kalau ini enggak ada angkanya. Enggak ada ayat sebelumnya. 32 ditambah titik-titik sama dengan 10 ditambah titik-titik. Yang menjawab yang bisa. Titik-titik pertama berapa? 10. Yang sini? 32. Saget? Saget. Bisa? Kalau bisa, berarti ini tadi dapat kita simpulkan, walaupun dibolak balik, tetap hasilnya sama. Ada di situ, halaman 6. Lihat, halaman 6. Pun. Itu ada gambar apa? Tahun. Batang padi. Kok bisa tahu? Batang padi. Yang A di belakang apa? Tiga. Yang B? Itu tadi kalau kita buat seperti itu sama. Yang nomor 1. Lihat. Nomor 1. Sudah? Yang ada kata-katanya jadi, ada tulisannya jadi. Nomor 1 tapi yang di bawah. 160 ditambah titik-titik sama dengan 320 ditambah titik-titik. Setelah 160 berapa? 100
dilihat atasnya berarti parit belum pudar. Kayak tadi loh, kayak itu. Tahu? Yang tahu? Tunjuk tangan. Puan? Berapa? Kalau yang pertama ini 160 ditambah 320 berapa? 400? 80. Ini sore bawahnya sama. 480. Nah, saya ingin ngisi titik-titik nomor telu. Berapa ini? 320 sama dengan 320 ditambah berapa? 160 sama dengan 408. Di sini Pak Guru ada soal. Ada Tokoh utama dongeng di atas adalah ayam.
jake neng nomor 2 dijawab juga. Siap. Kalau berdoa duduk siap.
siapa dulu?